Tak hanya penampilan, ternyata selebriti juga sangat menjaga kecantikannya baik dari dalam maupun luar. Sebut saja salah satunya seperti pelantun lagu, Sesuatu, Syahrini, yang juga memiliki perawatan khusus agar membuat kulit tubuhnya putih, bersih dan glowing. Usut punya usut. Syahrini ternyata juga memiliki perawatan khusus yang diterapkannya pada seluruh tubuhnya tersebut agar selalu terlihat lebih fresh dan menawan. Jika selebriti lainnya lebih memilih operasi tanam benang, suntik vitamin, dan melakukan berbagai hal lainnya dengan menyambangi klinik kecantikan, hal berbeda justru dilakukan Syahrini dalam rahasia cantik tubuhnya tersebut. Tak perlu menggelontorkan biaya super fantastis untuk melakukan perawatan kecantikan tubuhnya. Syahrini rupanya hanya rajin membasahkan tubuhnya alias mandi dengan air zam-zam. Rahasia cantik ala Syahrini tersebut diungkapkannya langsung oleh istri Reino Barak beberapa tahun lalu yang videonya viral kembali. Usai dirinya menjemput sang ibunda tercinta yang baru saja pulang melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah untuk pergi haji. Mantan duet Anang Hermansyah tersebut mengungkapkan hanya titip air zam-zam dalam jumlah banyak sebagai oleh-oleh saat menjemput ibunya pulang pergi haji tahun lalu. Pasalnya, bagi pelantun lagu Cintaku Kandas tersebut, bahwa mandi air zam-zam bisa membuat tubuhnya jadi jauh lebih segar. Oleh karena itu, dirinya mengaku sangat senang jika bisa mandi dan wudu dengan menggunakan air zam-zam. Aku pokoknya pesannya cuman air zam-zam yang banyak. Aku soalnya senang kalau mandi pakai air zam-zam. Dimandiin, diwuduin kayak adem gitu, kata Syahrini dilansir dari YouTube Apa Aja Boleh. Tidak hanya membuat dirinya jadi lebih fresh alias segar, Syahrini juga merasa kulitnya jauh lebih putih dan suci jika bermandikan air zam-zam. Oleh karena itu, Syahrini mengaku hanya meminta untuk dibawakan pulang air zam-zam sebagai oleh-oleh saat keluarganya pergi ibadah umrah maupun haji dengan jumlah yang cukup banyak. Selalu pulang umrah atau naik haji pasti beli air zam-zam banyak. Karena aku kalau mandi pakai air zam-zam kayak lebih putih gitu, lebih suci, lebih tenang gitu, terangnya. Sebagai informasi, pengakuan Syahrini terkait rahasia cantiknya tersebut dibagikannya pada tahun 2013 silam, di mana tayangan video tersebut kembali lagi beredar di media sosial, yang memperlihatkan Syahrini membeberkan rahasia cantik dan kulit mulusnya. Seperti diketahui bersama, penampilan Syahrini semakin hari terlihat cantik dengan kulit putih, mulus dan bercahaya. Tak heran jika banyak yang dibuat penasaran dengan rahasia cantik ala Syahrini tersebut. Ternyata cukup dengan mandi air zam-zam saja.